Oke, jadi di bagian kanan Eko Hamart itu sekarang ada vending spot. Mungkin kalian bisa lihat-lihat. Siapa tahu ada barang yang kalian cari atau kalian pengen beli. Di sini ada rules sama harga spotnya. Ini gue kasih angkanya. Dan kalau kalian mau cari SSP bisa di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada SSP vending gue. Jadi dicek aja ke Neko Hamart, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi di video kali ini gue bakal bikin lazy profit lagi. Yang dimana untuk lazy profit kali ini beneran lazy profit. Karena kita bisa profit cuma kurang dari 5 menit itu udah bisa profit banyak banget. Bahkan bisa sampai 1 DL. Bayangin 5 menit 1 DL. Gimana tuh caranya bang? Jadi masih seputar tentang hantu ya. Di sini gue udah beli 200 ghost in a jar, itu rate-nya di 200 per 30 sampai 31. Yang dimana kita itu bakalan ngejoki SSU. Tiap 200 SSU itu yang kita dapat atau kita ya pokoknya kita dapat lah gitu. Itu kita dapat berarti sekitar tergantung worth-nya ada yang 33 ada yang 36 WL gitu. Nah biasanya dari 200 ini kalau kalian hoki bisa dapat 2 sampai 3 kali. Kalau kalian hoki. Kalau misalnya enggak hoki ya minimal paling 1, kalau enggak ya enggak ada gitu. Tapi jarang sih kalau misalnya kalian itu enggak dapat. Jadi langsung aja di sini gua udah siapin 1000 ghost in a jar, itu gua beli ada yang 30, ada yang 31. Berarti gua itu belinya itu di red 153 total, soalnya 3 kali gua beli di 31. Dan 2 kali gue beli di 30 ya. Jadi langsung aja kita bakalan mulai. Dan gue bakalan pindah ward dulu, cari ward SSU nya Untuk yang awal-awal kita masukin aja 25 dulu. Santai dulu aja yang dikit-dikit. Oke, kemudian kita masukin 5. Apakah meledak? Oke, mantap. 5 lagi, please jangan meledak. Oke, 175. Dan ini harusnya yang terakhir kalau misalnya nggak meledak. Ah, dia meledak lagi. Kampret. Oke, kita masukin lagi. 25. 5. Please. 150. Terus kita 5 lagi deh, 5. Ya ampun, meledak lagi. Oh, cuman kita dapat ectobone. Oke. 25. Terus kita taruh 5. Ya ampun, bau. Nah, 25. Terus 5. Kemudian 2. Kemudian 2. Apakah meledak? Oke. Kita taruh 2 lagi. 180. 2, please jangan meledak. 2 lagi. 2 lagi. Eh, bentar, ini berapa? 200. Udah 200 nih. Kita taruh di sini 14. Oke, berarti kita udah dapat 33 WL nih. Mantap. Bentar, ambil GIJ. Oke, kita lanjut lagi ngejokinya. 2 2 2 2 dan ini yang terakhir jadilah 200. 200. Terus kita taruh 14. Mantap. Jadi 200. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Kita coba 30 langsung. Langsung 30. Oke, masuk. Langsung 10. Please masuk. Ah, pecah. Gak bisa barbar ya. Oke, 25. Terus 10 deh, 10. Oke. Berarti 5 lagi. 5, please masuk. Oke. Kita masukin 14 lagi. Mantap, 200. Berarti kita udah dapat 3 kali nih. Udah ada cuan nih. Oke. Mana? WL ku, berikan WL saya. Oke, bentar ambil GIJ.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini udah 175, berarti kita coba langsung 5 aja. Jam meledak. Oke, 200 lagi, mantap. Udah 200. Oke, kita taruh di sini 14. Dapat lagi WL. Ini masih ada sisa berarti 200 lebih. Oke, thank you. Dan yang terakhir. Oke, 200% juga akhirnya. Ini taruh di donation kan. Oke. Kita taruh 14 dan kita dapat WL. Ayo give me my WL. Oke, 33. Bentar, ambil GIJ lagi. Oke, berarti di sini kita udah profit, cuman gue masih ada sisa GIJ, jadi gue ambil dulu lah ya. Rip. Oke. Ini nih last berarti. Oke, kita drop 20. Terus 5. Kemudian 5 lagi. Kemudian 2. Kita pelan-pelannya deh, 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi. Kalau ini masuk. Oke, cuma kurang GIJ. GIJ. Sisa 4. 31 aja. 31 aja. Oke. Lumayan. Kita dapat 31. Kok 33? Kok 33? Nih, kita balikin aja. 2 WL. Nah, mantap, kita dapat 229. Jadi langsung aja kita hitung clean profit yang kita dapetin. Oke, jadi di sini kita total dapat 238 karena gue jual Ectobon itu 2 WL each dan Mystery Portal itu gue jual tadi 5 per WL. Cuman ini Ghost Block gue enggak tahu harganya berapa sama item-item yang lain, jadi ya enggak gue jual lah. Oke, jadi di sini kita dapat 238. Untuk modal kita itu nge-spending di 153. 53. Yang dimana kita dapat clean profit adalah 85 WL cuman dalam kurang dari 10 menit atau 5, kurang dari 5 menit, cuman tadi karena servernya bermasalah itu makanya buat masuk world tuh susah banget. High cloud mulu, high cloud terus kalau enggak satu server ngedown semua, itu yang bikin lama. Sebenarnya kalau jokinya langsung barengan-barengan gitu, itu tuh cepat enggak nyampe 5 menit. Ya, di sini kita dapat 85 WL cuman dalam waktu 5 menit 10 menit. Lazy profit cuman ngedrop-ngedrop doang. Dan ya, bisa aja kalian juga lebih hoki kayak tadi gua dapat itu dari 190 GIJ dapat 2 kali, aturan bisa 3 kali mungkin kalau gua enggak barbar. Cuma ya enggak apa-apa, jadi itu aja buat video kali ini. Dan gua mau ingetin lagi sekali lagi, ini itu profitnya bersifat gacha, cuman rate-nya buat profit itu tinggi gitu loh. Jadinya bolehlah dicoba kalau misal kalian lagi gabut mau coba profitan gitu. Cuman ya gua enggak saranin buat profitan utama karena ya bisa aja kalian rugi. Cuman gue liat-liat banyak sih emang yang profit dari joki SSU ini. Karena emang gampang gitu buat dapetin profit ya. Gak sesusah ngelakuin kayak farming segala macam. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gue Neo Kira pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain video. Dadah!